kami belum dapat memastikan siapa yang baru saja hadir, disambut oleh pihak keluarga dan juga Pemprov dari Jawa Barat. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa Katalia baru saja hadir sama dengan Wata, adik dari Eril yang baru saja tiba di Bandara Roma, tepatnya di Fatbun Kenasal, di mana Atalia bersama dengan adik Eril ataupun putri dari Ridwan Kamil langsung memasuki satu buah bus untuk nantinya langsung menyambut jenazah dari Eril yang nanti akan tiba pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian barat. Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaj akan dimakamkan di lahan milik keluarga di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak Jumat 10 Juni 2022, lokasi tempat peristirahatan Eril sudah mulai dibenahi. Pematang sawah serta pemandangan gunung akan menghiasi tempat peristirahatan putra sulung pria yang kerap disapa Kang Emil itu.